Mu'allimuna atau orang nang mengajar. Ma'ajar. Ini orang ni alim. Orang alim ni kada kau dinilai nang ai. Dah kawa. Dan pina bubungulannya kalian ya. Alim benar sekali saya. Ih. Wan Tuhan ini rampi benar sini. Kada pernah tapi sehat di sini wan Tuhan. Ini bilangnya di hadapan orang pina membungul aja kalau kawan. Ih, ini nang raja acting ini babahi mau tulahi babanaran ngene. Mangga tulahan ini kakak ini nang mau tulahan ini. Ingatlah Samud, anu Wali Samud. Wali Samud itu berapa puluh tahun sidin, berapa tahun sidin nang di pasar tuh nang milih sampah. Ayalah. Ya kahibar kada Kiai siapa? Kiai Hamid Pasuruan nang membongkarnya. Kada nang tahunya orang pada sini tu wali Allah. Jadi ada orang kampung sini belang kayak Kiai Hamid Pasuruan nih. Jadi biar bulik Kiai Hamid bersuara titip salam lah lawan wali Allah nang di pasar tu nah nang Wali Samud tu. Ah tak kejutan ya orang. Tumburai luai mendengar siapa nang kada tahu. Nah tak angkatnya kewalian Kiai siapa tadi? Kiai Hamid Pasuruan itu adalah karena kekuatan Bakhadang. Kekuatan Bakhadang. Karena terkekuatan Bakhadang diangkat putuhnya, dibuka putuhnya, diangkat waliullahnya, lekas jalannya. Sedangkan Abah sekumpul karena aktsirus shalah, kebanyakan selawatnya. Ka mun guru-guru bangil wiritannya. Nah, jadi masing-masing orang Bisian apa nih? Bisian senjata. Kita bang apa? Salawat banyak kah? Wiritan banyak kah? Bekhadam ada kah? Parai berataan. Nah jadi wali lah. Nah lalu wai tumburai orang di pasarnya gimana ya? Mendengar guru tuan guru ganal ya pak? Memadahkan itu wali Allah. Lalu jersin dasar bungol banar jersin Hamid ni bungul benar. Itu tak bungul benar Hamid Sidin. Aku tuhuk benar menyimpani diriku ni sudah. Inya nang membukanya. Ulun kada tahan lagi. Mati Sidin. Nah. Han. Jadi ngak ini nang mangatulahan ini dia nang ngak ini ni. Nang kita ni kada tahu nang ngalih tu orang aja nak aku ni wali lah aja. Nah ini ngak iya jua ni bahaya jua ni mangatulahan ni jua inya sorangan nang mangatulahan. Mu'allimuna atau orang nang alim nang mengajarkan ilmunya khusus ilmu nang membawa dirinya dekat kepada Allah khusus membawa dirinya dan keluarganya tuh mencintai Allah wa Rasuluh. Ini modal sebelum ikam apa tuh menyembah Allah itu adalah pinanduk dulu lawan Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu diimbayan atau apa tuh kawannya itu yaitu mahabbah. Bilanya kenal aja tapi kada cinta kada bakalan menurut. Cinta itu adalah nang membungkus itu tadi. Ini nang menjalankan dengan mudah nih. Karena cinta. Sesulit apapun ikam gawian Imam Malik 300 rakaat semalaman. Ada Bapak? Ada uyuh-uyuh Sidin. Kenapa? Cinta. Cintanya ini nang maulah kada uyuh. Coba kita baca Quran hanya 2 lembar menguap sudah. Baca HP 2 hari 2 malam gak sih menguap. Caket mana? Bebenyuan materi karasil ini kan ya. Nah, bebenyuan materi karasil ini masih halang-halang lagi aja. Bebenyuan mata sudah mengaji ambil Quran hanya 2 lembar kuap-kuap 14 kali menguap sudah. Jadi mun handak lakas guring bawa Quran baca Quran. Bila mata tuh sulit tidur, obatnya kada usah makan nang ACTM jangan baca Quran untuk guring. Nah, harus juga Quran tuh soalnya bisa mengguringkan orang-orang nang matanya memang kada suka memandang ayat-ayat Allah.